terlalu banyak barang. Ih, ini sih bilang bahaya banget ih. Taruh ih. Ya. Jatuh. Tom masih kerja. Sekarang aku udah nggak di sebelah kata duduk ya. Tuh dia di sana sekarang. Masih kerja. Bendi, kabarnya enggak di Bendi. Iya, Iksa udah enggak di Bapau. Udah enggak setim sama Katon lagi. Udah beda tim. Jadi bangkunya pisah. Pasamat lagi lihat Instagram di Zoom gak sih? Ucun kalau gak salah komunikasi deh, dosen komunikasi kalau gak salah ya. Udah banyak anggota baru di Bapau, udah yang YouTube anak lamanya Katon doang, sisanya anak baru semua. Yang anak lamanya udah di TV semua. Tidur tapi habis makan, baru makan banget. Terus kan kalau habis makan gak boleh langsung tidur, nanti buncit. Hai.
cuekin. Dia tinggal aku dong. Aku pilek enggak. Tadi bersin, aku tuh kalau habis bersin langsung pilek gitu. Padahal enggak flu. Pas amat kenal Sumanto. Siapa? Sumanto. Manto. Sumanto. 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 Enggak tahu. Iya, udah pada keluar. Lagi mau cari jalan yang lain, asik. Kalau gabut main apa? Main game apa? Apa ya? Dulu main Mobile Legend, tapi udah gak main Mobile Legend lagi. Sekarang kalau gabut ke YouTube. Atau enggak ngobrol, makan gitu. Udah jarang aku tuh main game. Soalnya kalau udah main game tuh itu rawat lagi dua. Soalnya kalau kalau udah main game tuh enggak bisa di stop gitu, aku tuh pasti bisa sampai pagi gitu. Kalau udah main game tuh malas kerja gitu loh. Terus ih. Pas amat ini mak, pas amat Gilang Cahya itu tidur. Pas amat ini pipinya ya udah gak, pipinya tuh udah udah apa, pipinya udah apa namanya, kempes. Karena beratnya turun. Pas amat Sumanto Purbalingga. Sumanto, desanya apa, desanya gitu? Desanya apa? Pak Slamet, salam dari Yeni. Hah? Salam dari Yeni sama orang-orang Purwokerto. Ya nggak kenal, kenal. Dapat salam. Oh iya iya, salam kembali. Mudah-mudahan salamnya berlanjut ya. Fokus sama HP. Jadi kalau udah main handphone dia kayak gitu. Apalagi kalau lihat YouTube isinya binatang, ular, reptil tuh dia semua. Salamin sama Kak Gilang. Gilang dapat salam. Iya, waalaikumsalam. Bojongsari. Iya tahu. Iya, Bojongsari tahu. Sumanto Bojongsari Purbalingga kenal. Iya, kenal katanya. Pak Slamet pernah tinggal di Cimanggis enggak? Lah, memang rumahnya di Cimanggis. Cimanggis. Aduh, sakit perut. Apa sama salam dari Makassar. Ya, waalaikumsalam. Apaan? Itu kok udah fokus sama HP gitu, enggak bisa diganggu. Aku nitip salam dia paling cuman, "Hah? Oh iya iya. Hah? Oh iya iya. Oh iya iya iya." Gitu. Itu gitu kalau udah main handphone. Enggak bisa diajak diem gitu, enggak bisa diajak ngobrol. Pas sama 1 tambah 1 berapa? 2. Katon. Katon di sana. Jauh sekali dengan lagi ngobrol. Dia udah punya teman baru, jadi aku dilupakan. Hai Judis.
skincare rutin, skincare rutin dong. Tapi terus sekarang kayak better gitu mukanya, cuman pori-porinya tuh masih kayak kelihatan banget. Pori-porinya tuh masih agak tuh masih kelihatan gitu. Sama mata panda gitu, ini karena begadang kan. Aku tuh skincare cuman cuci muka sama pakai bio oil. Udah. Tip malam. Abis itu udah enggak kering lagi, sumpah. Sumpah aku enggak endorse ya, beneran. Aku pas pakai bio oil tuh bagus banget. Jadi kayak udah enggak kering. Biasa tuh aku tuh kalau pagi tuh mukanya berasa ketarik kalau abis cuci muka atau kayak kalau siang tuh muka tuh pasti udah kerak gitu, udah kering-kering banget, udah enggak cocok pakai foundation. Sekarang tuh mau pakai foundation apapun malah jadi licin gitu, enggak enak sih sebenarnya. Enggak enak ya. Jadi kayak lebih kelihatan minyak gitu. Aduh, katun jauh banget tuh. Jauh banget. Dia lagi sibuk, lagi kerja dan lagi ngobrol sama teman barunya. Aku tuh kalau ngobrol sama dia sekarang tuh dia sekarang ngomongnya lembut banget sama aku. Tapi ngomong dikit doang. Jarang ngobrol aku sama dia. Ardian masih kerja di Bapau, masih dong. Ucan udah out, udah. Kamu lagi apa? Aku habis makan. Pasangan pernah antar jemput di PT Sanyo. Kenapa? Pernah antar jemput di PT Sanyo? Enggak pernah. Saya supir taksi. Biasa aja. Wait. Sehat alhamdulillah. Mulai ngelag HP-ku. Oke, kayaknya harus ini deh. Matiin komputer dulu. Ini HP sambil selamat. Gak tidur tapi ya. Gimana hari ini kerjanya, ada kendala gak? Aku nganggur. Gak ding, aku subtitle doang tadi, bantuin Wisnu. Belum ada kerjaan. Keanu gak ada. Kayaknya aku delay deh kalau pakai kamera depan. Kamera belakang. Aduh. Apa sih? Kacau. Bajar. Aku tuh jatuh. Oh ini. Hey, aku tidak kerja. Jar, gue udah jadi pengangguran beberapa hari nih, Jar. Gue udah gak di YouTube, Fajar. Mantap gak tuh? Gue udah terdepak dari YouTube. Ih, ganjel banget sih lu. Apa-apa. Jangan pulsa tidur. Bukan pulsa lagi, ngorok dia. Angie tuh talent.
udah nggak kasih ini. Lo ngomong I miss you ke siapa? Indah apa ke Pak Slamet apa ke gue? Dia itu udah tidur, dia lagi nonton sambil tidur. Lihat aja tuh. Oh ke gue. Gue aja nge-post story aja, gak di-repost repost sama Fajar. Ih, so kenal banget sih Fajar Najo. Males banget, gue ikin banget nih. Abis ini di follow si Indah. Bener-bener sih Fajar. Astagfirullah, kamu semakin liar di luar Fajar. Si Fajar, gue tau lo sekarang ada di mana. Di rumah. Bohong. Percaya gue sama Fajar kalau Fajar bilang lagi di rumah. Pas sangat mau donat. Kenyang banget, nampak kenyang banget beneran ya. Berapa penonton? 1 juta. Hah? 1 juta. Fajar kepo banget sih, suka ke dia lo mau namanya siapa juga. Kenapa? Mulai ini Fajar. Ada Fajar. Dia lupa Jar sama lu Jar. Mau pulang. Di pacar Katon bukan. Dan gitu nanti pacarnya beneran nonton aku aja. Apa Fajar? Jar, ayo Jar, udah lama nggak ayo. Jar, kan katanya harus gembul. Wisnu mana ya? Apaan? Wisnu. Isu? Wisnu. Kenapa? Mana ya? Hah? Wisnu mana ya? Isu kenapa? Mana? Isu mau kemana? Pulang kali ya? Cici semakin bawel, semakin ngeluh semenjak gue pindah ke sini. Kan beda Cici. Makin ngeluh mulu Jar, tiap saat. Gua di sana aja, dia ngeluh cuma sehari sekali. Gua di sebelahnya, ngeluhnya setiap saat. Kalau nggak jodoh, ayo gimana? Hilang kecil udah enggak, udah balik Tangerang. Ngoroknya enak banget bang, mantap, mantap. Gak bangun lagi, sembah. Fajar, abu jorok, abu,
Gak boleh dorong. Turun. Kelakuan banget lagi. Abu. Turun. 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 Eh. Nembul, turun nembul. Diliatin doang lagi sebel banget. Iya, Fajar udah gak di Bapau. Fajar udah buka asrama putri di luar. Jadi. Gue pindah ke sini, ke sebelahnya Cici. Gue sekarang ngedit RTT. Tuh, dijawab dong sama Fajar. Rezanya bareng sama Fajar. Bogor kincinya mengalir terus. Oh, terima kasih Indah. Bentar lagi Indah di DM nih kayaknya sama Fajar. Mau dikasih giveaway. Pernah ngobrol sama ceweknya. Gak tau aku Madura mana. Gawat di lemur. Apa tuh artinya? Iya, yang lamanya, yang lama udah di TV semua. Yang baru yang anak tutup. Bener-bener sih Fajar ganjil banget. Bener-bener lu ya Jar ya. Aku tuh jarang nanya masalah pribadi orang. Soal pasangan-pasangan gitu. Gak kepo. Aku tuh gak kepo. See you Fafa gak usah bahasa Inggris. Mending lu tidur Jar. Besok kan kerja di apartemen. Tidur dia. No, enggak, aku enggak cemburu. Enggak lah, enggak pengen cemburu. Tadi di pojok, mager aku ke ujung. Ini kita udah resign udah lama. Ini kita duluan yang resign. Mantap. Bisa sekakmat gak tuh salam buat anaknya Fajar? Sekakmat nggak tuh sama Indah? Semua di pek nyamuk kah? Ya Allah, so tahu banget ya Allah. Aku sama Katon tuh gak kayak gitu. Kuning ada, tapi udah pulang.
Hackathon ada, lagi kerja. Pak Fajar, nih Pak Fajar lagi modus. Entar disalamin tapi anak aku belum paham, salam buat ayahnya. Ih, najis banget sih, dasar. Aduh, buaya, buaya. Tanya mereka kenapa resign. I don't know why. Tapi kan semua pasti ada masanya ya. Kan enggak melulu sukses itu ada di satu tempat. Kalau mau sukses itu mau ngejar impian kan enggak cuma di satu tempat doang, kan bisa kemana-mana gitu. Kamu suka ngeliatnya, aku pusing sama dia. Dah, Fajar. Halo Bintang, spill kacamatanya. Kenapa? Apa kacamatanya kenapa? Jangan disayang. Iya udah lama. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih, saya juga. Rena kembali mau DKI, kan ada vlognya, nonton aja. Ini dia. Setiap hari nonton Bapau. Sebenarnya pada seru. Emang gak ada yang, maksudnya emang belum kenal aja kalian gitu loh. Temennya pada seru-seru kok, cuman ya gitu deh. Lucu nih, mana kacamata. Aku beli di Optik waktu itu. Di Optik mana nih? Melawai apa? Lupa aku. Melawai apa sih? Lupa aku. Kacamata gini. Aku tuh gak pernah pakai kacamata yang kecil gitu, yang pasti selalu lebih gede. Kalau ngelik jam segini, bangun buat kerja jam berapa? Masuk jam berapa kalau kerja di Bapau? Aku masuknya jam 10, tapi kalau datang jam 11. Nggak mau. Kalau kebintang lagi boleh, tapi pinginnya ke tempat lain. Sebenarnya semuanya seru, serius, semua seru. Tapi ya mungkin karena kalian belum kenal aja. Sebenarnya kalau misalnya udah kenal mah seru-seru aja gitu, kayak anak-anak yang lama juga. Mungkin karena kalau di vlog nggak nge-game atau apa, jadi kenalan dirinya tuh nggak yang matang banget gitu, kayak cuman sekadar ngobrol biasa. Padahal asik kok, anak-anaknya yang baru juga. Dia memang gitu, tidur dimanapun, dikasih kasur kan nggak ada kamar nih, nggak mau, maunya di sini, takut kesiangan katanya. Iya, terima kasih. Satu. Halo, apa? Malam-malam goreng cireng, aduh mikir dong. Mama aku aja jam 10 malam aja udah tidur. Bukan kurang inisiatif. Nih ya, gini. Aku jelaskan kenapa kontennya gitu-gitu aja ngobrol. Aku sih gak tahu, aku udah lama gak ngeliat Bapak, karena setiap konten kan aku selalu gak ikutan. Bukan gak ikut, memang gak pas waktunya gitu loh. Jadi itu udah banyak
semakin sibuk, jadwalnya juga kan, jadwal kerjanya kan udah beda nih, ada yang TV, ada yang YouTube, terus sekarang program semakin banyak, editan semakin banyak, jadi nemu waktu untuk konten tuh kayaknya susah gitu. Buat konten tuh susah gitu loh, kayak untuk banyak yang request konten-konten games. Pras, tahu nggak ada kipas yang waktu itu bisa di charger? Kita punya kipas yang waktu itu bisa di charger, inget nggak? Tahu, mana tuh? Panas di sini kalau siang. AC-nya tuh kesini doang, di gue, Fania, Jawa tuh nggak kan? Palang-palang. Namanya siapa, Kak? Joko. Kebalik. Tuh, Katun tuh sekarang kalau diajak ngobrol gitu. Sedikit doang, abis itu ciao. Pacun udah resign, udah lama. Gak mau live sama Katun. Katun lagi ke itu tuh. Udah pergi. Makan di luar. Bukan gak deket, deket mah masih. Cuma Kak Baim kan sekarang karena banyak, balik lagi banyak program. Jadi tuh kalau balik tuh capek banget. Jadi pas balik tuh biasanya cuma kayak meeting doang Kak Baim, atau gak lagi pijat. Meeting atau pijat, abis tuh udah pulang gitu. Enggak, ceweknya bukan cemburuan. Orang kalau lagi waktu masih aku masih sebelahnya Katon aja, aku ngobrol sama Katon, dia lagi video call sama ceweknya, biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Udah tahu aku deket sama Katon gitu. Jadi nggak ada cemburu-cemburu. Nah kayak gitu dong, cari pacar yang tidak toksik. Ceweknya sekarang oke, karena tidak cemburuan, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jangan gitu dong, seru Pak. Siapa? Tidur dia, mau ngapain mindahin mobil ya? Mobil siapa? Oh iya benar. Ntar ya kan, Kaniko belum balik kan? Bapak tidak WFH. Iya. Oke. Bapak tidak WFH. Tidak. Karena kan kita tinggal di sini, terus swab rutin seminggu sekali, jadi lebih dijaga ketat juga. Aki-aki mana nih? Tidur, guys. Mindahin mobil ya. Tidur, guys, ya. Bentar ya. Gua aja apa yang mindahin? Bukannya mobilnya Kaniko di itu ya? Di belakang mobilnya Gilang. Aku tidak. Aku drama banget. Nih, aku mah gak mau nikung-nikung. Ngapain nikung? Selama masih ada yang free. Aku bisa naik mobil tapi gak bisa naik sepeda. Kenapa memangnya? Naik sepeda tuh susah. Aku udah di base camp, enak-enakan lu guys di base camp. Ke depan itu, mobil kan Niko dulu sama Expander. Bener-bener. Si Slemi udah tidur.
kontakan sama karyawan yang udah resign. Siapa ya? Ica masih. Terus Hajar aku DM tadi balas. Fuad kadang masih suka kayak bercanda tiba-tiba video call atau live bareng suka komen gitu. Siapa sih udah resign aku sampai lupa. Bagas pindahin mobil Kaniko, Bagas sama Expander. Ayo kita live, ayo kita live. Ayo pindahin mobil dulu, ayo kita live. Enggak, Ica dulu marketing di sini. Marketing pertama. Tapi cabut. Bagas ini ya Allah, Bagas ih. Ada nasi goreng nih Bagas, beneran ada nasi goreng. Lo kesini gue kasih nasi goreng. Lo kesini gue kasih nasi goreng, bener. Akeki udah tidur. Tuh. Aja nggak tahu siapa yang udah dikenalin Bafo. Gue jukin orang di base camp. Udah cek lagi. Selain Pak De pindahin mobil. Hah? Pindahin mobil Kaniko, pindahin mobil Kaniko. Keram lagi kan. Tadi kata siapa security yang itu? Komandan. Sekuritas itu Nurul, kata Pak Nurul. Belum kesini. Orang udah kesini dia, orang pas lama tidur. Ih, nanjung. Yaudah ayo, aku bantuin ayo. Bapak tapi ngeluarin mobil Kaniko. Ya, halang apa? Kan mobil Kaniko ditutup mobil Gilang sama Expander. Mau pulang? Katanya disuruh keluarin. Itu ya sabar. Gitu banget. Nge-like lagi. Inzaghi siapa? Inzaghi siapa? Aku gak tahu. Nama Inzaghi itu apa sih? Kartun. Film. Dua editor depan Pan, Gilang dan Wisnu yang baru di konten Bafom buat dikenali. Oh, dua editor depan Gilang dan Wisnu itu Fauzi sama Kevin yang baru di konten Bafom. Selebihnya belum. Inzaghi itu sih emang ada anak Bafom namanya Inzaghi. Aku aja nggak tahu.
aku tanya Gama yang baru pernah ada di story-nya kata Gas ada bagus gak sih Gas dia nggak mau pindahin Gas males Iksal udah nggak ada pas apa tuh expander masuk dari pintu sampah aja kalau bisa expander masuk dari pintu sampah. Oh iya dong kreatif emang ada kreatif namanya Inzaghi aku nggak tahu dari siapa sih Bagas Bagas di sini Bagas di base camp makanya jangan pas lama nggak apa sama aku ayo aku bantuin bapak pindahin yang aku aja sebenarnya bapak pindahin oh ini jadi pindahin aku mundur kan di kolam mundur jadi aku ngeluarin mobilnya hilang. Ya udah ayo, Bapak ngeluarin mobilnya Kak Niko. Udah biarin aja hilang. Enggak tahu Inzaghi nama baru di Vincenzo. Iya. Sumpah deh namanya Inzaghi. Lucu banget namanya. Cewek cowok aku tuh gak tahu. Ini lucu banget namanya. Kok gak usah dipindahin? Oh maksudnya lewat belakang. Pas Slamet katanya lewat bak sampahan aja. Mindahinnya, Bapak mau buka pagar yang bak sampahan? Gak usah, dia maunya bongkar mobilnya Gilang. Katanya Gas. Katanya Bagas kalau dari mobil sampah gak usah mobil. Yaudah, 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 tar mobil aja. Ambil aja guys. Udah bongkar mobil. Niko. Mana aku coba Niko? Udah. Mobil hilang.